Yang lagi satu yang penting sekali, kalau saya faham di sini apa yang menteri meminta sokongan, sebenarnya penjawat awam. Okay. Mereka perlu memainkan peranan. Mereka yang membuat kajian ini perlu mengambil satu pandangan yang positif. Kami, apa yang kami bimbang ialah budaya kita yang very dalam comfort zone. Dalam bahasa Inggeris kita comfort zone. Selesa dengan zone yang kita selalu bekerja itu. Jadi bila nak berbuat perubahan ini, mereka bimbang sangat kenapa nak buat ini. Itu yang kami masih tak puas hati dengan kos yang 600 juta itu. Beri penjelasan, you know, kenapa kos dia tinggi sangat. Jadi ini yang kami perlu. Jadi secara ringkas, rakyat kena terus bersuara. Kami di NGO akan terus bersuara. Tapi saya ingin menyeru pada penjawat awam terutama sekali dalam bahagian ini untuk terus beri kerjasama.